Selamat datang di channel Kau Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Kau Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara verifikasi email yang ada di aplikasi Gojek di HP kalian, guys. Nah, permasalahannya tuh kayak gini biasanya. Please verifikasi your email address, yang artinya tolong verifikasi email address atau alamat email kalian. Nah, caranya langsung aja. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah, lalu nyalain lonceng notifikasinya. Lalu kalian buka aplikasi Gojek kalian, guys. Ini kalian buka aplikasi Gojeknya yang ada di HP kalian. Nah, tampilan Gojek akan seperti ini. Kemudian kalian pilih yang gambarnya orang ini, guys. Setelah itu kalian pilih verifikasi email, guys. Nah, yang warnanya merah ini kalian klik untuk memverifikasi. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, pihak Gojek akan mengirimkan email verifikasi ke alamat email yang udah kalian daftarkan Gojek ini, guys. Nah, kalian verifikasi emailnya. Oke. Nah, setelah itu kalian buka email kalian, guys. Kalian buka email kalian yang sudah kalian daftarkan di Gojek, guys. Jadi kita buka Gmail. Nah, nanti akan masuk ke alamat email kalian itu kode verifikasi, guys, atau link verifikasi. Nah, jika terjadi seperti ini, terjadi seperti yang Kau Tutorial alami, yaitu tidak muncul kode verifikasi, kalian bisa mencarinya. Nah, jika gak ada, kalian ke garis 3 sini. Kemudian kalian pilih promotion. Nah, di sebelah sini ada pesan terbaru dari Gojek, guys. Nah, ini jamnya jam 0.2 yang barusan Kau Tutorial kirim, ya guys, ya. Nah, ini email terbarunya, kita buka. Soalnya terkadang itu ketika kita di kotak masuk atau primary itu tidak muncul seperti ini, tuh letaknya ada di promotion, guys. Nah, kita tinggal buka deh verifikasinya. Nah, setelah kita buka, di sini ada tulisannya verifikasi your email. Kita tinggal buka aja, guys. Verifikasi email kita. Nah, jika sudah seperti ini, you have successfully verified your email address. Itu tandanya email Gojek kita udah terverifikasi. Jadi kita tinggal buka aja deh Gojek kita. Nah, kita tinggal buka Gojek. Udah deh, kalian bisa tinggal order Gojek, GoFood dan lain-lain, guys. So, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian pengen request tentang video lainnya, kalian juga bisa komen di kolom komentar juga. So, thank you yang udah nonton. Bye-bye.